penghargaan awalnya ya untuk kualifikasi lalu, tapi saya tunggu sampai 3 kali 24 jam tidak ada respon, akhirnya saya dipanggil ke sini dan ternyata masih juga seperti itu ya. Iya enggak masalah, tinggal kuasa hukum aja nanti yang berbicara. Tadi di dalam juga ngapain aja? Tadi di dalam cuman ini cuman ngomong masalah yang terjadi. Di situ kan memang ada tayangan ulangnya. Kita tayangin ulang waktu dia ngomong apa aja sama saya. Udah jelas kok di situ dia mengakui enggak ada gigit tiket untuk kembali apa untuk minta maaf gimana gitu. Udah dia mau minta maaf. Dia nya enggak mau minta maaf sama saya. Terintimidasi enggak sih di dalam tadi sendirian tangan jadi orang-orang? Enggak sih, karena memang apa ya, memang saya yang juga pengin. Saya nggak kenal sama Kani kita secara pribadi. Kalau memang saya kenal, pasti saya pasti japri gitu sama dia. Sedangkan memang mungkin ini media yang memang mempertemukan saya sama dia, ya mudah-mudahan saya berharapnya jadi selesai gitu masalah. Ternyata dia nggak mau nyelesain masalah. Ya sudah. Terus sebelumnya udah pernah kenal juga sama si Kani kita juga? Kani kita juga? Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Jadi, oh, sama-sama nggak kenal, kenapa sih harus ngejudge seperti itu? Saya banget tadi jelas banget ketika saya bilang saya minta klarifikasi dan saya minta maaf dari dia. Dan sebenarnya Bang Billy tadi juga tidak ada kata-kata dari yang keluar dari Bang Billy sih. Cuman Bang Billy tadi bilang, kok saya disangkut pautin gitu. Tapi dia mengiakan dari kata-kata dari kami kita gitu. Iya, paling nggak ada tiket baik untuk minta maaf, tapi mereka berdua nggak ada kata-kata minta maaf dari itu. Oh.